Sih, kelihatannya kamu lagi bersedih. Tidak apa-apa, Mas Aryo. Hanya saja, aku lagi ingin sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah di sini, beda wilayah kan? Kamu duduk di sana, dan Mas duduk di sini. Bukan begitu? Mas Aryo, Nawangsi kan sudah bilang, Nawangsi lagi ingin sendiri. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah di sini beda wilayah kan? Mas, Nawangsi lagi ingin sendiri di dunia ini. Kalau kamu berkata seperti itu, Mas nyerah. Mau kemana Nawangsi? Berhenti. Mas lagi memahatmu. Mundur sedikit. Sedikit lagi. Nah, duduk lebih bagus. Coba kamu geser ke kanan sedikit. Iya, dikit lagi. Mas Aryo ngerjain aku ya? Nawangsi. Maaf. Maaf, Nawangsi. Anakku, kamu benar-benar mencintai Raden Fusena. Iya, Biung. Bagus sekali. Karena Raden Fusena pasti akan menjamin kehidupan kamu. Dan di saat itu, kamu pasti akan dijadikan Garwa Padmi. Dan kamu akan dikelilingi kekayaan para pejabat. Tapi Raden Fusena lebih menyukai Nawangsi daripada aku. Kenapa harus selalu Nawangsi, Biung? Kamu jangan khawatir, anakku. Biung yakin. Suatu saat, Raden Fusena pasti akan jatuh ke dalam pelukan kamu. Bagaimana caranya, Biung? Biung akan lakukan apapun, apapun itu, supaya Raden Fusena bisa jatuh ke dalam pelukan kamu dan menyayangi kamu seutuhnya. Tapi dengan satu syarat, kamu harus terus berusaha dan jangan menyerah. Percuma, Biung. Hati itu tidak akan bisa berubah. Siapa bilang hati tidak pernah berubah? Dia pasti akan berubah. Dia bisa menentukan siapa yang mencintai dia dan siapa yang memperhatikan dia dan ada untuk dia selamanya. Benar, Biung? Jarak pasti akan memisahkan mereka. Dan di saat itu, Raden Fusena pasti akan mengirimkan surat pada Nawangsi. Dan di saat itu juga, kamu harus memastikan surat itu jangan sampai jatuh. Lama-kelamaan, Raden Fusena pasti akan goyah hatinya dengan sendirinya. Betul, anakku. Dan Raden Fusena pasti akan jatuh cinta pada kamu. Dan kamu akan menjadi milik dia selamanya. Thank you.
kita. Aku dan Prabu Giripati akan mendesak Ratu Gunung Permoni. Dengan itu aku yakin, ia pasti akan menyerah. Kau, memutarlah. Dan sergap ia di perkemahannya sendiri. Baik, Kanjeng Ratu. Kali ini, aku tidak akan main-main. Boleh, Jo?